Insya Allah saya pengen coba menawarkan jasa memotong rambutnya gratis Bapak. Saya juga mungkin di sini mendoakan Bapak lah, Insya Allah mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, lancar Pak ya usahanya Pak, dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang membutuhkan jasa Bapak ya Pak. Ada Bapak yang sabar, Insya Allah akan saya potong rambutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah menemukan target salah seorang bapak-bapak yang saya lihat beliau sedang berada di pinggir jalan. Apa yang pasti saya lihat beliau membawa keranjang. Sepertinya beliau tukang bersih-bersih tanaman atau tukang gali tanah seperti itu kira-kira, yang memang jika ada warga atau penghuni komplek yang memerlukan atau yang membutuhkan jasa beliau. Nah, sekarang akan saya coba samperin, akan saya coba tawarkan jasa saya untuk dipangkas rambutnya gratis, karena saya lihat juga rambutnya beliau itu gondrong ya. Jadi saya akan coba ngobrol-ngobrol, lalu akan saya coba tawarkan jasa saya. Oke, sekarang saya akan coba samperin atau saya akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Assalamualaikum Pak. Bapak, mohon maaf Pak, ganggu waktunya sebentar. Bapak bisa duduk di sebelah sana Pak. Boleh, maaf, biar agak terang. Boleh. Bapak, ya. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Nggak apa-apa. Rambutnya Bapak itu panjang, ya. Jadi Insya Allah saya pengen coba menawarkan jasa memotong rambutnya gratis Bapak. Oh, Bapak. Mau. Tidak terganggu Bapak ya? Nggak terganggu, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, Bapak bersedia Pak untuk dipotong rambutnya. Siap. Yang pasti saya ingin bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol dulu sebentar boleh Pak ya? Boleh, enggak apa-apa. Saya lihat Bapak itu tiap hari di sini ya Pak ya. Iya, nah, saya lihat juga Bapak bawa ini nih Bapak tuh. Cangkul itu. Oh, bawa cangkul. Iya. Jadi Bapak itu bekerjanya sebagai apa sih Pak? Ya apa aja, dari bangunan, potong rumput iya. Ya. Oh. Jadi apa aja mungkin jasa yang memang orang butuhkan buat bersih-bersih rumput atau tanaman Pak ya? Iya. Jadi Bapak setiap di sini itu belum pasti ya? Belum pasti, ya, bener. Untuk ada kerjaan atau tidaknya ya, Pak ya? Iya. Bener. Jadi saya juga mungkin di sini mendoakan Bapak lah Insya Allah mudah-mudahan Amin. Bapak diberikan kesehatan, lancar Amin. Pak ya usahanya Pak. Dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang membutuhkan jasa Bapak ya Pak. Amin. Kalau misalkan sekali ada yang nyuruh misalkan Pak, iya. Biasanya itu ditarif atau tidak sih Pak? Jadi gini ya, misalkan bagaimana enggak. Oh, jadi tidak ada tarif, paling penawaran misalkan iya. Bapak aja sekian ya, Bapak iya. Terima aja gitu Pak ya. Tinggal lah. Masih punya keluarga, maksudnya anak kecil yang sekolah? Punya kelas 4. Oh, kelas 4. Oh, iya. Ya masih kecil-kecil Pak ya. Iya. Terus Bapak di sini tinggal tuh di mana sih, Pak? Itu di sebelah itu. Oh, bukan tempat, rumah sendiri. Bukan. Oh. Tempat itu kos ya. Oh, Bapak numpang di taman ini, Pak ya? Iya. Saya doakanlah Insya Allah mudah-mudahan Bapak sehat, Bapak lancar dan Amin. Keluarga juga Amin. Pada Amin. Sehat, Pak ya. Amin. Ya. Udah Bapak yang sabar, Insya Allah akan saya potong rambutnya Pak. Boleh. Mungkin motong rambutnya yang lebih enak di sana kali Pak ya. Iya, boleh. Nah di sana biar agak adem ya, karena di sini panas. Iya. Saya sudah bawa alatnya. Iya. Sekarang saya siap-siap alatnya dulu Pak ya. Siap.
Oke teman-teman, sekarang saya akan coba potong rambutnya si Bapak. Maaf Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Tarya Pak. Nah, dengan Bapak Tarya, sekarang akan saya coba potong rambutnya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Pak Tarya ini. Dan saya juga mohon doanya dari teman-teman. Mudah-mudahan Pak Tarya ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan rezekinya beserta keluarga yang ditinggalkan mungkin pada saat sedang mencari nafkah, selalu sehat ya. Amin. Oke, sekarang akan saya coba eksekusi untuk pemotongan rambutnya. Teman-temannya ada juga Pak? Ada berapa orang biasanya kalau yang bareng-bareng yang dari sana itu? Banyak. Kita sendirian tapi tim 2, 3, 4 gitu tidur. Oh beda-beda. Sendirian di sini. Beda-beda Pak ya? Nggak gabung karena mungkin mencar Pak ya? Iya. Bapak mohon maaf Pak. Ya boleh. Biasa Bapak suka di mana potong rambut Pak? Di sana, Pak pas pulang? Di kampung sama teman-teman aja. Oh. Ya habis kalau itu kan disuruh ngeluarin uang. Iya betul, betul Pak. Makanya itulah yang terkadang saya pengen jalankan di free haircut itu, di potong rambut gratis itu, yaitu ya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat Pak. Amin. Allah, ya, amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Thank you.
Cukup segini, Pak? Aduh, cukup. Cukup, Alhamdulillah. Amin, ya Allah. Alhamdulillah, Pak, ya. Maaf, Pak. Ya, boleh. Alhamdulillah. 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 Sekalian jenggotnya, Pak, ya. Sekalian lah. Alhamdulillah. Bapak, ya. Lu emang kamu siapa? Udah, biarin. Kalian dirapiin. Oke. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, saya sudah selesaikan nih pemotongan rambutnya dan sekaligus saya bersihkan kumis dan jenggotnya, dirapihkan sekaligus, dan mungkin Bapak juga suka memiara kumis, Pak, ya. Kalau kumis, Pak, enggak mungkin dipotong, Pak, ya. Jenggot aja. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman. Jika memang ada saran atau masukan, silakan isi di link yang sudah ada di deskripsinya, ya, atau via email atau via WhatsApp yang memang sudah ada saya sertakan di situ, ya. Jika memang ada saran atau masukan, silahkan masukkan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah memberikan dukungan, like, komen, dan subscribe-nya di video-video saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Bapak sehat dan keluarga sehat semua, dimudahkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar, Pak, saya bersihin dulu, Pak. Udah, ya, biar orang tugas saya ini. Aduh, ya Allah. Biarin santai, Bapak. Saya mah sama doanya juga saya udah alhamdulillah, dari Bapak makasih banyak. Aduh, hatur nuhun, tekenan. Aduh, abdi aku atuh nuhun mantes. Udah enggak apa-apa.